Yalah, arasy ini makhluk Allah, Allah jadikan kemudian. Jadi kalau duduk atas arasy makhluk Allah, sebelum Tuhan jadikan arasy, Allah duduk di mana? Ha, Allah duduk ni bukan di makhluk Allah. Ha, ini lagi. Sebab kalau makhluk Allah asal tak ada kan? Arasy asal tak ada. Ini nak lari. Ini nak lari, tidak sedar tu. Ini lari daripada hak dikata arasy mula-mula. Hanya lagi tu. Bukan kata makanul adami tu hak jenis hak karuk ni. Ilahi tu patut boleh pegang ludah. Allah SWT tertinggi di atas arasy. Makna kan? Mana Allah SWT tertinggi di atas segala makhluk. Ha, tu maksud. Kemudian orang apa yang kata nak guna akal ni, dia tak puas hati we jawab pe lagu tu. Dia we kaedah. Kata kan? Ha, berarti malak kita nak we jawab pe sini. Kaedah kata kan? Kaedah kata Tuhan ni benar kadim. Ittifak ada antara dengan anak kata Tuhan ni qadim. Ha, kita kata ya, Tuhan ni qadim. Mana Tuhan ada sedia kala makhluk tak ada. Ha, kita ittifak dua. Ha, itu tak? Ha, baik. Kemudian, lepas pada kita ittifak, kata Allah subhanahu wa ta'ala ni qadim. Kita nak tanya pula, kata Allah subhanahu wa ta'ala ni, ada zat dia, dan zat dia ni, ada kanak, adanya ilmu, adanya kuasa, ke tidak? Apakah ittifak pula? Kata Tuhan ada ilmu, adanya kuasa, adanya gapa-gapa yang kata, kanak. Hei, itu tak? Daripada tiga sifat ni, kita ittifak atau Tuhan ada. Baik. Lazim daripada Tuhan ada tiga sifat tadi itu tu, keluarnya sifat perbuatan. Makna kata Tuhan ni, ada di diri dia, ia nak buat gapa tu, fa'alul lima yuri tu ada. Ittifak dah kata Tuhan ni buat, mana kata Tuhan ni bersifat dengan sifat buat, mana fi'liyah. Ittifak atau ittifak? Hah? Maka kita dua pihak jawab atau Tuhan, kita ittifak atau Tuhan ni fa'alul lima yuri. Nampak tak? Ha, baik. Kalau gitu, Allah subhanahu wa ta'ala ni, jadikan segala makhluk, kemudian dia itu menamakan, dia tertinggi di atas segala makhluk tu dengan istiwa. Maka istiwa tadi ni orang panggil sifat zatiyah ke sifat fi'liyah? Kita kata sifat fi'liyah. Makna kan sifat fi'liyah? Makna sifat perbuatan Tuhan. Nampak? Perbuatan Tuhan. Baik. Apabila kata kita ni reti dah kata ini perbuatan Tuhan, kita klik pada masalah. Masalah lagu mana? Allah subhanahu wa ta'ala benar gaib ke benar syahid? Allah subhanahu wa ta'ala benar gaib, bukan benar syahid. Kalulah zat dia tu benar gaib, perbuatan dia pun benar gaib. Kita nak tahu ke tak, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tak khabar, kita kata Tuhan tu istiwa di atas arasy. Kita tak boleh tahu dengan akal kita, sebab akal kita tak siapa benda tu benda gaib. Tiba-tiba kita pergi tanya. Kita ittifak dah kata Allah subhanahu wa ta'ala ni benda yang gaib. Tiba-tiba kita pergi tanya terhadap perbuatan dia. Kata Tuhan istiwa tadi tu tertinggi di atas arasy tadi tu belum daripada ada arasy, Tuhan tu ada di mana? Boleh kita tanya lagu tu? Tak boleh nak tanya. Sebab apa boleh tanya? Sebab gi tasawur kata kalaulah Tuhan istiwa lepas daripada arasy, makna kata nafilah sifat qadim hak kita ittifak tadi. Tak gitu? Oh, ya kata gitu. Sampai kita tanya. Kita nak jawab pe kata, kita ittifak kata Tuhan ni ada sifat perbuatan. Makna kata Tuhan ni buat. Kerana dia ada ilmu, ada kuasa, ada gapa-gapa yang ada kanak. Maka tertolak daripada tiga sifat tadi itu, tambah sifat hayat. So lagi dia tu boleh nak buat fa'alul lima yuri. Kita pergi tanya, kata apa Allah subhanahu wa ta'ala buat semacam tu. Boleh tanya. Pergi tanya benda haraib. So dah salah. Kenapa? Pergi tanya benda haraib. So dah salah. Bahaya kedua, pergi tanya tahu apa tu hewak lagu tu. Pergi istiwa tu kerana lazim daripada tanya kata, di mana tu hewak ada belum daripada istiwa di atas arah? Tertinggi di atas arah tu hewak ada di mana? Seolah kata kita pergi tanya perbuatan tu hewak.
Tuhan kata, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Jangan mung tu tanya aku buat gapo, mung tu kena tanya, dia tanya aku buat gapo. Salah dua keratong. Hah, kita nak tua lutuk. Tua lutuk kata lagu mana? Kalaulah dia mau kata, Tuhan kalau tertinggi di atas arah sungguh, arah baru ada. Mana kata Tuhan ni jadi baru? Kalau Tuhan tertinggi di atas arah, mana Tuhan jadi baru? Hah, kalau kita kata, ha, Tuhan baru masalah. Kita turun. Sebenarnya kita tak kata gitu, tapi kita nak turun lutut. Apa kita nak ui makna ke apa? Kita ui makna kata, Ar-Rahmanu alal arsistawa, mana Tuhan tertinggi di atas arah. Dia kata tak leh kata gini, kalau-kalau kata istiwa Tuhan dengan zat dia di atas aras, mana belum pada ada aras, Tuhan ada di mana? Tuhan ni qadim. Apabila Tuhan qadim, wari sifat baru ni, mana kata apabila sifat baru, maka lazimlah zat tu jadi baru juga. Ha, kita kata tak apalah. Pak kita nak uwi lagu mana? Dia kata kena uwi cara cara istaulah, mana meretah. Hak ni hak sesuai sekali. Salamna jadalan, mana kata kita boleh turun lutut. Ha, baik. Kalau gitu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatah. Arash, Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang lain. Arash ada dulu, ke makhluk langit bumi ada dulu. Ha. Jawab, tubik kata arash ada dulu. Tak gitu. Arash ada dulu. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala ghaya dalam Al-Quran, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tuhai pada kamu yang menjadikan langit bumi itu dalam masa nehri, thumma stawa alal arsh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengetah di atas arsh. Kalaulah mengikut ayat ni, makna kata tuhai itu baru mengetah juga. Kalau nak ayat Tuhan mengetah pada sedia kala, makna kata arash tu ada sama sedia kala sama dengan Tuhan sama-sama kadim. Pun salah juga. Nak pergi jalan mana? Kita nak turut Tuhan, Tuhan kata dia ni istiwa di atas arash. Khalas, cukup padanya tu. Demo mai kriya. Tak boleh istiwa kerana istiwa ni baru datang, tertinggi baru datang, Tuhan tu kadim. Bah, kalau kita ui makna kata mengetah, belum daripada ada arash. Hah, Tuhan mengetah kata mengetah. Mengetah sudah di atas arash. Dia tak boleh nak kata benda tak ada lagi. Makna kata ada arash kerana dia Tuhan mengetah. Mana baru juga. Lazim kata baru juga. Kalau gitu hak mana lebih molek? Kita turut Tuhan kan kita nak turut tak kita? Hak molek kita turut Tuhan. Hak tu hak kena. Ini cara yang dijawab oleh ulama kita. Faham tak tak? Ha, ni sahabat itulah Imam Zahabi kata, syara'iyatu qawlil muslim aynallah. Syara' perkataan orang muslim boleh tanya Tuhan ada mana. Kenapa? Kerana benda ada sah kita tanya. Supaya benda ada sah kita tengok. Hei tak? Yang kedua, wathaniha qawlul mas'ul fis sama'. Orang yang kena tanya tu jawab kata Tuhan ada fis sama' ay fil ulu. Allah subhanahu wa ta'ala ada dia atas pada segala makhluk. Bukan di makhluk, bukan dalam makhluk. Salah mana jawab sepengah Nabi jawab, Nabi Iqra. Kemudian, Imam Zahabi kata, faman ankar hatainil mas'alataini, siapa-siapa ada engkar dua masalah ni. Nabi tanya, Nabi Iqra. Fa innama yunkiru alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang semacam tu, orang engkar di atas Nabi. Berani tak? Kita nak pergi kata kita ni tak say. Tak berani. Pia nak berani engkar di atas Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala kata, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oh, mana kata, فَلْيَحْذَرِ الَّذِي, jaga-jaga orang yang mukhalafah dengan Nabi tu. Nak kena fitnah. Kata oleh setengah daripada ulama kita, ulama tafsir, fitnah itu makna mati bukan keadaan orang Islam. Berani ke tak kita nak pergi mukhalafah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak berani. Kita kena duduk di belakang dia kerana kita nak syafaat dia. Ning orang panggil cara yang insaf. Cuba kita kira. Mikir sendirilah lepas daripada kita dengar. Kita mikir sendiri.
Jangan kita dok gi wak gitu wak gini, tak sah. Kita mikir sendiri, kita nak tak diri kita mana. Faham tu tak? Tu dia orang panggil cara yang ulama ahli sunnati wal jamaah hak jalan mengikut kawa'id hak ulama salaf dulu. Hak ulama salaf dulu. Walaupun kita ikrar dan kita aku dan kita beri hormat terhadap ulama-ulama khalaf kita yang mempertahankan akidah juga. Tak ada gapo kita dengan mereka. Bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka. Tapi tepat ijtihad kesalahan yang keluar daripada ijtihad mereka walaupun mereka itu dapat pahala, situ kita tak boleh nak iktidak, tak boleh kita nak ikut dan ambil wak pakai, tak boleh. Walaupun ulama tu ya salah pada masalah tu ya boleh pahala. Itu di sisi pegangan kita. Bukan dalam arti kata kita pergi cucu mereka tu tidak.